Halo semuanya, balik lagi sama aku Cupars. Di video kali ini aku bakalan membuat sebuah konten lagi, atau kita bakalan membongkar lagi sebuah misteri lagi yang ada di game ini. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan membongkar atau membahas tentang misteri lagi yang ada di game ini. Dan kali ini apa bang yang mau dibongkar sama abang bang? Oke, jadi kali ini kita bakalan membongkar yaitu rahasia ular yang ada di game ini. Rahasia siluman ular guys ya. Oke, jadi apakah siluman ular itu ada atau tidak ya guys ya. Oke, jadi langsung aja di sini kita pilih untuk ngelayap. Dan kemudian kalian bentar dulu, kita mulai dari awal dulu cuy. Oke, jadi dari sini kalian bisa pilih rute Purwokerto to Cirebon atau dari Purwokerto menuju ke Cirebon. Oke, langsung aja kita berangkat teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman, jadi untuk lokasinya itu di daerah Keranjan ya. Oke, jadi nama daerahnya itu atau nama dari tempatnya itu Keranjanan ya guys ya. Langsung aja kita bahas di video kali ini. Kita bakalan membuktikan bahwasanya ular siluman yang ada di game Detective World, bahwasanya ular siluman yang ada di game ini atau di game Busi Simulator ini ada atau tidak. Langsung aja kita buktikan. Let's go. Oke, pertama-tama di sini kita menggunakan mobil box dari ini ya, dari JNE teman-teman. Nah, kalau kalian pernah lihat ya guys ya, pengantar paket, pasti kalian udah pada enggak tahu ya guys ya. Oke, aku mau ngomong apa ya, udahlah tipe sekali. Oke, jadi langsung aja kita bahas dan kita bongkar rahasia yang ada di game ini. Oke, jadi kita langsung aja ikuti jalur menuju ke daerah Cirebon ya teman-teman. Oke, jadi langsung aja kita ikuti jalur demi jalurnya ya, atau step by stepnya. Langsung aja kita skip biar mempersingkat durasi videonya juga. Oke semuanya, akhirnya kita sudah melewati kota Purwokerto dan akhirnya kita sampai juga di kota Karanganjan ya teman-teman ya. Oke, jadi ini dia kota dimana letak tempat siluman. Katanya siluman, ada siluman yang namanya siluman ular Viton. Apakah itu benar atau tidak ya coy ya? Jadi langsung aja kita bahas di video kali ini coy. Oke, jadi kalau kalian ini benar-benar ada guys ya untuk easter egg ini yang dihadirkan oleh Maleo dari gamenya, itu katanya bang ada itu bang, coba dibahas dong bang ya. Oke, jadi katanya ada yang namanya sosok siluman ular Viton ya guys ya. Langsung aja kita bahas di video kali ini, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita cari tempat atau lokasinya guys ya. Bentar dulu, kita bakalan mempersingkat durasi videonya kalau kita sudah sampai di mana di tempat lokasinya guys ya. Nanti kita skip dulu videonya. Oke semuanya, di sini kita udah sampai di mana tempat lokasi katanya ada ular siluman itu berada. Oke, jadi langsung aja kalian hafalin dulu untuk lokasi atau tempatnya teman-teman atau rutenya. Nah, rutenya itu di sekitaran ini guys ya, Rumah Makan Selera Nusantara guys. Nah, kalau kalian cek di sini teman-teman, di sini bentar. Nah, di sini ada SPBU dan juga Rumah Makan Selera Nusantara. Nah, bang, di mana lokasinya, bang? Oke, jadi untuk lokasinya itu katanya deket banget sama lokasi yang ada di sini, coy ya. Oke, jadi di sini kita bersama si Bapak Bayu ini bakalan membahas tuntas tentang easter egg yang ada di game ini, coy. Oke, jadi langsung aja kita berangkat ke sebelah sini. Nah, kemudian kalian bisa lihat di arah sini, teman-teman. Bentar dulu. Kalian bisa lihat dari arah sini. Nah, di sini bentar. Di sini ada sebuah semak-semak, guys ya. Nah, katanya konon katanya kita bisa masuk ke dalam semak-semak ini, guys. Oke, bang, gimana cara masuknya? Kalian tinggal terobos aja seperti ini, teman-teman. Nah, otomatis ini bakalan masuk sendiri, guys, yang ke dalam alam semesta, guys. Oke, bang. Bang, di mana katanya ada ular pitonnya, bang? Oke, jadi kalau kalian menonton video ini terus-menerus, kalian bakalan tahu di mana letak ular piton itu berada. Oke. Jadi ini dia teman-teman, lokasi ular Viton itu berada cuy. Oke, jadi bang, tadi ada jalur ke atas, itu jalur apa bang? Oke, jadi kita bakalan bahas juga di video ini ya teman-teman. Oke, ini dia teman-teman, lokasi ular Viton yang sedang viral ya teman-teman. Oh my god, ini dia teman-teman, kepalanya sedang masuk ke dalam sini guys. Dan ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, Bapak Bayu sedang merekam video. Bentar dulu, kita cek dulu apakah ini benar-benar ular Viton teman-teman. Oh, ternyata ini benar-benar ular Viton raksasa yang benar-benar muncul di Busi Simulator adik-adik. Nah, kalau kalian lihat sendiri teman-teman dan kalian bandingkan dengan foto yang ada di Google tentang ular raksasa tersebut guys ya, ini benar-benar ular raksasa itu ada di dalam maps di game Busi Simulator yang dibuat oleh Melio ya guys ya. Oh my god, ini benar-benar ada loh guys. Oke, jadi siapa di sini teman-teman yang baru tahu, atau buat kalian yang baru nge bahwa biasanya di Busi Simulator ini ada yang namanya ular seperti ini coy. Oke, jadi bang, apakah di atas itu ada juga easter egg bang? Oke, jadi untuk di atas itu kita bakalan coba untuk tengok, atau kita bakalan coba untuk mundur, atau kita bakalan coba untuk melihat apakah di sana ada juga easter egg yang sama guys. Oke, jadi langsung aja kita bahas tuntas di channel ini ya guys ya. Oke, jadi oke, bentar kita naik dulu ke atas ini.
Nah, kita naik dulu ke atas sini, teman-teman. Nah, kemudian kalian naik terus ke atas sini. Nah, apa bang? Di sana ada apa, bang? Apakah di sana ada ular atau siluman ular atau apa, bang? Oke, jadi langsung aja kita bahas di channel ini ya, coy ya. Jangan pernah kalian skip, teman-teman ya. Bentar dulu. Ini susah sekali, teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di atas, teman-teman ya. Dan ternyata di atas sini tidak ada apapun, teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita coba untuk melihat ke dalam atap apa sih isi di dalam ini, guys. Oke. Jadi kalau kita melihat ke sini, teman-teman, di sini ada sebuah bangunan yang ya terbengkalai gitu dengan bunga-bunga yang cukup indah, teman-teman ya. Dan ya, kalau kalian lihat seperti ini, teman-teman, kita keliling dulu apakah di sini ada Easter egg yang sama atau yang serupa, teman-teman. Ternyata di sini tidak ada Easter egg yang sama ya, guys ya. Tapi, bang, kenapa rumah kosong ini ada di dalam game ini, bang? Apa maksud dari Voxel Studio, bang? Oke, jadi mungkin ini adalah sebuah Easter egg yang bakalan harus kita pecahkan bersama-sama, teman-teman ya. Oke, jadi kita coba masuk ke dalam sini. Apakah kita bisa masuk? Dan ternyata tidak bisa. Apakah kita bisa masuk ke sini? Tidak bisa, teman-teman. Oke, jadi ya ini dia, teman-teman ya, untuk Easter egg yang aku temui, yaitu ular dan juga rumah kosong yang ada di sini, teman-teman ya. Oke, jadi ya menurut kalian itu bagaimana, teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Apakah itu beneran Easter egg atau itu hanyalah glitch semata yang dibuat oleh Voxel Studio? Coba kalian komen di kolom komentar untuk apa Mario membuat sebuah ini atau semua ini, teman-teman ya. Oke, coba kalian komen di kolom komentar ya, guys ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Dan nanti kalau ada Easter egg baru yang ada di game Bus Simulator ini, bakalan aku bahas lagi di next video atau di lain video. Oke, sekian untuk video kali ini. Aku Hyper ID, see you next video. See you next time. Enjoy. Bye.